Semenjak Indonesia dilanda dengan wabah virus corona atau yang lebih kita kenal dengan COVID-19, dampaknya tak hanya terkena di lingkungan masyarakat saja, melainkan berbagai perusahaan dan program pertelevisian juga ikut terkena imbasnya. Tak terkecuali bagi stasiun televisi Indosiar, mereka juga terseret dalam keadaan tersebut. Salah satu program stasiun televisi Indosiar yang harus dihentikan sementara adalah acara Liga Dangdut Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan LIDA 2020. Program ini harus dihentikan dikarenakan akibat virus COVID-19 yang kian merajalela di Indonesia. Padahal, acara tersebut sudah memasuki babak top 9 besar. Meskipun Liga Dangdut Indonesia 2020 dihentikan, pihak Indosiar tidak kehilangan akal untuk terus memberikan hiburan kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah LIDA 2020 di rumah saja sebagai pengganti Liga Dangdut Indonesia sementara. Dan juga berbagai jenis acara lainnya yang diadakan oleh Indosiar di bulan Ramadan ini. Acara-acara tersebut juga menghadirkan para peserta Liga Dangdut Indonesia yang telah lolos babak top 9 besar. Hal ini dilakukan guna untuk mengobati rasa rindu masyarakat Indonesia terhadap acara Liga Dangdut Indonesia dan juga kepada para peserta LIDA Indosiar 2020. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia terus bertanya-tanya kapan acara Liga Dangdut Indonesia atau LIDA 2020 akan tayang kembali. Seperti yang ditanyakan oleh salah satu pengguna Instagram kepada pihak Indosiar, kapan LIDA 2020 akan live kembali? Kami tak sabar untuk melihat dan mengikuti acara ini seperti dulu, ujar salah satu masyarakat yang mengomentari postingan di akun Indosiar. Meskipun pertanyaan ini tidak direspon oleh pihak Indosiar diakibatkan oleh karena komentar yang terlalu banyak daripada netizen. Namun, beberapa saat yang lalu, pihak Indosiar mengatakan bahwa mereka segera mengadakan kembali acara tersebut dengan syarat COVID-19 sudah mereda di Indonesia dan dunia, serta pemerintah sudah membolehkan kembali acara tersebut untuk ditayangkan. Mereka juga menambahkan, jika tidak ada halangan dan rintangan, acara ini akan diselenggarakan kembali setelah Ramadan nanti. Karena di bulan ini juga banyak acara yang diadakan sebagai pengganti LIDA 2020. Dan terpaksa, mereka harus menyelesaikan dulu acara tersebut. Setelah itu baru Liga Dangdut Indonesia akan di-live kembali. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai jadwal Liga Dangdut Indonesia akan disiarkan kembali. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.